Hai geng, subscribe, like, komen dan share. Hantar kat mak ampang tu kan. Okey geng, kita boleh tengok geng. Alhamdulillah, kerajaan yang di-Pertuan Agong di bawah kepimpinan Anwar Ibrahim PM, Perdana Menteri yang ke-10, dapat mengekalkan kedudukan Anwar Ibrahim. Alhamdulillah, syukur ya Allah. Syukron, syukur. Okey, kita boleh tengok macam mana Rafizi Ramli cakap semalam. Rafizi Ramli cakap untuk pembangkang tak ada seorang pun memikirkan soal ekonomi. Tak ada seorang pun memikirkan soal-soal ekonomi, soal nak bantu rakyat, soal-soal memikirkan masa depan negara. Semua memikirkan keabsahan kerajaan. Itulah, inilah kerajaan perpaduan lah. Ini bukan kerajaan perpaduan lah. Itu, ini kan, apabila dibahaskan apa semua, bila Azalina, bila menteri undang-undang yang berhormat Azalina hantam buat kata-kata terakhir, diam semua, baru ada akal. Sekarang kerajaan sekarang, sepatutnya semua parti ada di dalam kerajaan, disebabkan Perikatan Nasional tak mau sertai kerajaan sekarang. So akan ada pembangkang. Walaupun ini kerajaan perpaduan, tapi asbab Perikatan Nasional tak mau bersama dengan kerajaan sekarang, so akan ada pembangkang. Kalau sepatutnya kita perlu bersama untuk membina negara, tapi mereka tak mau. Okey, hampa tak mau, hampa jadilah pembangkang. Lepas tu hampa duk melalak banyak-banyak buat apa? Kan kita boleh tengok ni, rakyat-rakyat Kelantan duduk apa nama, bersuara sekarang ni. Kan bila macam sekarang ni, Kelantan duk kena banjir. Kan Kelantan duk kena banjir teruk sangat sekarang ni. Wakil-wakil rakyat ataupun wakil-wakil kepada wakil-wakil rakyat yang menang baru ni, langsung tak, dia macam tak turun bagi bernama bantuan. Ada beberapa tempat saja wakil kepada wakil rakyat, wakil kepada wakil rakyat, ada yang turun dan ada tempat yang tak turun. Mereka sanggup, mereka duduk ya dalam rumah dalam keadaan banjir. Makan tak ada, apa tak ada. Sehingga kan banjir kali ni, kira macam boleh dikatakan lah, banjir yang luar biasa. Banjir yang teruk lah kira. Sampai kau ni, kalau tak silap aku, puluhan ribu, 30 ribu lebih, 30 ribu lebih orang kena hadap banjir ni. Kesian babe. Jadi hampa dah menang. Seperti mana hampa tabok duit, siap orang Kelantan tanya, siap orang-orang yang kena banjir tu tanya, weh, takkan tak ada orang bagi bantuan berbentuk duit kot. Waktu pilihan raya bukan main, gih hampa bagi duit dekat kami yang macam 2-300. Kan bila kami kena musibah, takkan tak ada 2-300. Kan kami makan pun tak ada, apa pun tak ada, nak pergi beli makan pun tak ada. Tak ada tempat nak pergi beli makan, tak, dia macam tak boleh. Kesian babe, kesian. Jadi orang-orang yang ada duit, orang-orang yang ada duit itu hampa, dia macam wakil rakyat lah. Dia macam memang dia fikir, kalau sebabkan bila hang jadi wakil rakyat, hang ada duit, hang ada peruntukan tahunan 3 juta lebih kalau hang berpihakkan kerajaan. So dengan duit itu, memanglah duit itu yang dia akan bantu rakyat, tapi duit itu dia boleh guna untuk diri sendiri dia. Kan bila macam dia tahu rumah dia ni, rumah mak dia macam mak bapak dia, boleh kena banjir. So dengan duit yang dia ada, dia boleh beli tanah, dia boleh bina rumah lain, so dia boleh duduk rumah lain. Dengan duit juta-juta yang dia dapat, dan juga duit-duit apa nama, peruntukan-peruntukan hak yang dia dapat, duit gaji dah setiap bulan, hak yang dia dapat, dia boleh guna sesuka hati dia. Kan aku rasa aku nak bantu rakyat, aku pakailah sikit. Aku rasa aku nak duit ni, aku ambil lah sikit. Macam tu lah biasa mereka buat. So kali ni memang sangat-sangat rakyat terkesan sangat banjir. Wakil-wakil rakyat mereka tak ada yang apa nama turun. Memanglah kita tahu sekarang ni kan,
sekarang ni kan apa nama? Yang macam parlimen sedang bersidang kan. Jadi wakil-wakil rakyat kan semua pakat-pakat ada di Kuala Lumpur kan. Ada sengah ayah hari ni dia macam tak mai dah. Hari ni terus depa apa? Ada hak yang balik kemungkinanlah kan, sebab tak tahulah biar pi depa lah. Kalau depa rasa depa memikirkan rakyat, depa pi. Jadi ya geng, untuk apa yang berlaku semarin tu, apa yang berlaku kemarin tu, alhamdulillah kita rasa bahagia, kita rasa seronok sangat-sangat. Alhamdulillah Allah pertahankan, Allah bagi keizinan Anwar Ibrahim terus memerintah. Kan kita boleh tengok sampai bah, aku cerita bah, aku dah layan Jebat Dahaka lah. Jebat Dahaka pun memang sebelum ni kira macam dia tak pernah puji Anwar, kira macam Anwar Ibrahim. Tapi kali ni aku tengok dia apa nama? Puji Anwar Ibrahim. So kita boleh tengok apa yang Anwar Ibrahim buat dalam masa sebulan ni dapat menarik perhatian. Dapat menarik perhatian-perhatian orang-orang yang duk kecam dah. Sehingga kan orang-orang yang duk kecam dah sehingga puji. Sehingga kan depa ni puji Anwar Ibrahim. Mesti ada sebabnya, mesti ada sesuatu yang Anwar Ibrahim buat yang membuka hati orang-orang yang duk kecam dia. Sama macam walaun-walaun ataupun yang mana kira macam pengundi-pengundi Perikatan Nasional. Ramai hak yang rasa menyesal undi PN bukan dapat apa pun kan. Lepas tu lo ni ada rakyat yang apa yang dah buka mata kan. Lebih baik undi Anwar. Aku duk baca komen, aku suka baca komen. Bila macam video-video Anwar Ibrahim umumkan apa-apa kan. Kira macam rakyat, rakyat-rakyat yang undi bernama PN pun rasa oh menyesal undi PN, macam-macam lah. Lepas tu satu lagi, ramai sangat yang mengundi PN di pilihan raya yang lepas asbab KWSP je kan. Disebabkan umum dia apa nama, dia macam Muhyiddin Yassin umum soal pengeluaran KWSP, orang undi Perikatan Nasional semata-mata KWSP kan. Last ah tengok sampai sekarang KWSP tak dapat pun, dia macam tak dapat dikeluarkan pun. Jadi rugilah sebab waktu pilihan raya depa kan macam depa nak undi PH, tapi depa fikir kalau undi PN dapatlah aku, kan macam dapat aku buat pula kan macam KWSP. Tapi kita fikir balik ah, kerajaan bantu rakyat kalau macam PN naiklah macam sebelum-sebelum ni kan, kerajaan bantu rakyat dengan guna duit rakyat. Jadi kita pun pikir-pikir balik, sebab apa depa tak bangkitkan ekonomi, bangunkan ekonomi supaya dapat bantu rakyat, lebih lagi supaya rakyat mudah mencari duit daripada korek tabung. Jadi ya, alhamdulillah sekarang ni Anwar Ibrahim dapat naik jadi Perdana Menteri. Anwar Ibrahim, kita boleh tengok negara-negara yang nak apa nama, hak yang nak buat hubungan ekonomi dengan Malaysia kan. Dan kita mengharapkan hubungan ekonomi ni dapat membuka peluang pekerjaan yang banyak, dan juga seperti mana Rafizi Rambi cakap, dapat menaikkan gaji-gaji rakyat, dapat menghidupkan kembali ekonomi, dapat bina kilang-kilang yang banyak dengan gaji yang tinggi atas kepakaran masing-masing. Sebab bila Rafizi Rambi cakap macam tu memang logik. Kawan tu profesional, kawan tu bijak, dia perlu gaji dia tinggi. Kawan tu dia pergi belajar sampai ke degree, tapi kalau dalam keadaan sekarang gaji RM2,000 mana nak cukup geng. Kawan dia dah habis duit dekat RM100,000 untuk dia nak dapat degree. Tahu-tahu bila dia dah habis belajar tak ada kerja. So kita perlu upgrade semua ni, sistem-sistem ni, supaya kita dapat menetapkan degree paling kurang RM3,500. Kan sedap. Jadi barulah orang hak yang apa nama, baru lepas belajar ni, baru habis belajar pun seronok nak pergi sambung belajar. Sebab apa, nanti bila dah habis gaji RM3,500 geng, macam tu lah.
Lepas tu hak yang mana daripada bidang-bidang skill-skill wedding ke, renovation ke, apa ke, kita dapat guna orang yang macam orang Melayu sendiri. Sebab aku di dalam bidang renovation memang orang Indon, orang Bangla, orang Myanmar daripada kuasai dah macam ekonomi renovation dalam KL. Yang toke-toke depa Cina ke Melayu ke, depa pi ambil orang-orang Myanmar, Nepal ke mana ke, ambil bayar gaji 3,500 geng. Sedangkan depa buat kerja slow tapi toke boleh bayar 3,500. Hampa bayangkan lah 3,500 geng. Bodoh-bodoh depa pun depa apa nama? Depa boleh duduk dengan apa nama? Depa punya geng, depa punya team, depa dapat duit tu dapat hantar balik ke kampung. Oh, Allah saja yang tahulah. Aku sendiri aku tengok depa special depa shilling. Oh, shilling kita nampak ada Indon yang direct dengan owner. Direct dengan owner satu shilling 4,000 geng. Itu baru slab. Kan? Kalau shilling hak yang duk ada design-design lagi mahal geng. Orang Indon, orang Bangla yang duk kuasai benda ni. Jadi kita perlu peluang tu untuk orang Melayu geng. Peluang tu untuk orang Melayu, bukan untuk orang luar. Jadi itulah, kita jangan lepaslah peluang-peluang ni geng. Jadi geng, alhamdulillah geng, kita perlu ubah sistem, kita perlu kukuhkan immigration, kita perlu hantar balik orang-orang hak yang apa nama kosong ni. Tak ada guna geng. Betul-betul macam merugikan rakyat dan juga merugikan peluang-peluang pekerjaan untuk macam rakyat. Jadi geng, fikir-fikirkan, subscribe, like, komen dan share geng. Kita boleh ubah, kita boleh support kerajaan. Sekarang kita mengharapkan 5 tahun ni dapat buat perubahan di dalam kesemua bidang, kesemua kira daripada segi ketenteraan, daripada segi rasuah kita, daripada segi segalanya kita dapat ubah geng, sikit demi sikit kan. Macam daripada segi apa nama ketenteraan, daripada segi veteran. Aku tengok Ayah Rani Kulub, dia pergi hantar memorandum kepada macam Datuk Seri Anwar Ibrahim. Rani Kulub tu bekas veteran yang duk dapat pingat pencen dia 600,500 geng. Gila geng, mana nak boleh hidup 600,500 geng. Mampu 600,500 geng. Hampa nak boleh buat apa 600,500. Sebulan pencen 600,500. 20 tahun punya, kira macam 20 tahun punya penerima kerja, pencen dapat 600,500 geng. Gila tak gila? Kalau contohlah, aku fikir kalau macam aku duk tengok orang-orang lain yang duk fokus buat bisnes ke apakah 20 tahun, kurang-kurang lepas 20 tahun hidup lepas senang lah geng. Takkanlah veteran sistem askar kita boleh membiarkan orang veteran-veteran ni susah geng. Jadi geng, fikir-fikirkan, subscribe lah, komen dan share. Assalamualaikum.